Apabila undi 18 dilaksanakan, kita digempur dari segala penjuru oleh generasi Z dan milenial ini. Dan akhirnya kita tergelincir daripada puncak kuasa. Percayalah, kita akan melalui pilihan raya yang lebih sukar dalam masa 3 tahun daripada sekarang. Malah lebih sukar daripada PRU ke-15 jika kita gagal mengurus aspirasi Gen Z ini. Mereka tidak mempunyai sentimental attachment dengan UMNO ini atau tidak mempunyai hubungan langsung dengan UMNO. Mereka menewaskan pelbagai dasar kerajaan dengan hanya serangan yang dipaparkan di skrin media sosial mereka. Bagi mereka, itu adalah ruang paling baik untuk mereka berpartisipasi dalam demokrasi. Dan oleh itu, realitinya bahawa ruang demokrasi kita sekarang ini adalah di persada maya. Tidak ada fasa dalam peradaban politik yang menyaksikan gelombang demokrasi digital lebih memberi impak dan cabaran berbanding pada waktu ini. Keempat, pemerhatian saya kemunculan pemengaruh-pengaruh dari kalangan Gen Z dan milenial ini. Mereka lebih berupaya mempengaruhi pemilih jika dibandingkan dengan pemain politik. Malah ramai sekali yang bekerja sepenuh masa dengan calon tertentu dan bertugas mempengaruhi segmen tertentu di kalangan pengundi. Semua ini menggambarkan betapa besarnya impak Gen Z dan juga milenial, saudara-saudara. Justru sangat penting untuk keseluruhan jentera dan saya pergerakan kita mempunyai operasi elektoral khusus bagi mengurus kecanggihan Gen Z dan milenial ini.